Penyerahan bendera OSIS MPK masa bakti 2020-2021 kepada OSIS MPK masa bakti 2021-2022. Janji pengurus OSIS. Janji pengurus OSIS. Atas dasar kehormatan kami berjanji. Atas dasar kehormatan kami berjanji. Satu. Satu. Akan menjalankan kewajiban. Akan menjalankan kewajiban. Satu pengurus OSIS. Satu pengurus OSIS. Dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Dua. Dua. Akan menjalankan. Akan menjalankan. Penyerahan selempang pengurus OSIS MPK masa bakti 2020-2021 kepada pengurus OSIS MPK masa bakti 2021-2022. Selamat.
satu. Ku di sebelahmu. Perkenalkan, nama saya Faras Raffi Kurniawan. Jadi di sini saya sebagai Ketua OSIS Masa Bakti 2020-2021. Jadi untuk kesan-pesan saya sendiri, untuk kesan saya di selama satu tahun menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Pangkal Pinang ini, saya banyak menemukan hal-hal baru yang sebelumnya belum saya temukan. Dan tidak lupa saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan pengurus OSIS MPK Masa Bakti 2020-2021 yang selama ini telah mendukung saya secara penuh, karena tanpa kalian juga saya bukan apa-apa. Dan tanpa kalian mungkin kegiatan yang sudah kita laksanakan, kegiatan yang sudah kita jalani tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Terus untuk pesan saya adalah semoga kedepannya OSIS MPK generasi selanjutnya ini atau OSIS MPK Masa Bakti 2021-2022 ini bisa menjadi organisasi yang lebih baik dari sebelumnya. Serta pesan saya untuk SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, semoga kedepannya SMA Negeri 1 Pangkal Pinang terus maju dan tetap menjadi SMA favorit di Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berizan Trika. Saya sebagai Ketua MPK Masa Bakti tahun 2020-2021. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama menjabat sebagai Ketua MPK Masa Bakti tahun 2020-2021. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kesan saya. Saya senang bisa berorganisasi di SMA Negeri 1 Pinang ini. Di sini saya belajar menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, lebih tegas, lebih disiplin. Kemudian saya juga senang bisa bekerja sama dengan orang-orang yang beda pandangan dan beda pemikiran dengan saya. Kemudian pesan saya, semoga para pengurus OSIS dan MPK Masa Bakti tahun 2021-2022 bisa menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan untuk pengurusnya juga semoga amanah dan tanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Menurut saya cukup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Imam Medika selaku Ketua OSIS SMA Negeri 1 Pangkal Pinang tahun 2021-2022. Jadi untuk pesan serta kesan saya, yaitu kesan saya selama saya berada di organisasi ini, saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta dapat menimba ilmu dan pengalaman yang banyak tentang berorganisasi. Dan untuk pesan saya, yaitu harapan saya untuk OSIS SMA Negeri 1 Pangkal Pinang ini adalah tetap meningkatkan kualitas serta kinerja yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Baiklah, sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Brilian Cahya Perdana. Kali ini saya menjabat sebagai Ketua MPK Masa Bakti 2021-2022. Pesan dan kesan saya yaitu, saya senang dan bangga karena telah dipercaya dan diberi amanah sebagai Ketua MPK yang merupakan sebuah tanggung jawab yang besar bagi saya. Yang pasti saya akan mengembangkan OSIS dan MPK sebagai organisasi yang profesional, bertanggung jawab, dan berkualitas. Sekian dari saya. Terima kasih.